Hey flowers, DIY lagi yuk. Nah, kali ini aku mau DIY tentang keranjang air. Ini bahan-bahannya. Kalian jangan lupa screenshot ya. Ini aku menggunakan kain flanel serta renda-renda juga pita. Ikutin terus ya videonya. Nah, pertama aku bukain dulu ini keranjang airnya. Setelah itu aku ambil flanel warna pink mudanya untuk aku ukur ke keranjang airnya. Biasanya yang aku lakuin ini seperti ini. Untuk memudahkan aku mengerjakannya, aku ukur. Kemudian ini kainnya aku lebihin dari si keranjang airnya ya, supaya dia nantinya rapi. Setelah kita ukur seperti ini, beri tanda dengan menggunting sedikit, kira-kira seperti ini. Ini pengukurannya untuk tinggi dan lebar dari tiap sisi keranjang airnya ya. Untuk sisinya ini aku potong 4 lembar sesuai dengan ukuran yang tadi. Gunting dengan rapi agar hasilnya baik. Lanjut, lipat menjadi 2 dengan memotong 2 cm di bawah dan meruncing ke atas. Selanjutnya, aku bakal tunjukin kalian seperti apa ngelemnya. Jadi ini sedikit-sedikit gitu ya, jangan terlalu panas. Nah, cara pengelemannya seperti ini, sedikit demi sedikit ya. Jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya lemnya cepat menempel. Untuk pengeleman ini, kalian perhatikan video ya. Nah, kira-kira seperti ini setelah kita lem untuk sisi pertama. Di sini aku akan lanjut lagi untuk pengeleman sisi kedua supaya kalian tahu gimana cara menyambung tiap-tiap sisinya. Nah, seperti ini supaya gak kelihatan besinya. Nah, setelah selesai seperti ini, aku guntingin bahan yang lebih di pojokan-pojokan keranjang airnya seperti ini supaya lebih rapi. Dan aku guntingin juga bagian atas yang aku lebihin tadi supaya semuanya rata dan rapi. Lanjut ke pengguntingan bagian bawahnya yang lebih juga. Di sini kenapa aku lebihin supaya kelihatan rapi ya? Karena yang biasa aku lakuin ya seperti ini. Nah, dia kelihatan rapi kan? Lanjut, aku akan tutupi bagian ini, bagian sudut ya, sudut si keranjang airnya dengan renda ulir atau ngezigzag gini
Sebenarnya untuk rendanya ini bebas sih, kalian mau yang mana. Tapi untuk bagian pojokan ini cocoknya renda yang seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk setiap sudut ya. Setelah selesai seperti ini, aku akan lanjut untuk membolongi bagian bolongan besi yang tertutup ini, supaya nanti kalau mau masukin bagian pegangannya ini tidak merusak si renda. Oke, ini lanjut ke pengeleman bagian renda rumbainya ya. Nah, pengelemannya gampang banget, tapi usahain jangan terlalu panas ya, nanti khawatir akan kena kulit kalian. Oke, hati-hati untuk penempelannya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini dilakukan pengeleman hingga di bagian bawahnya juga ya. Setelah selesai pemasangan rendanya, aku lanjutin untuk membuat list. Ya, ini listnya optional aja, kalian bisa pakai atau enggak, atau kalian ganti gitu ya. Nah, ini aku gunakan gunting zigzag atau gunting gigi ya, supaya kelihatan lebih bagus gitu, karena ini cuma satu barisan gitu. Ini aku potong kira-kira 1 cm sebanyak 4 helai atau 4 lembar tali seperti ini, dan aku tarik seperti ini ya. Tarik, kenapa sih ditarik? Supaya dia mudah lentur ketika ditempel nanti. Nah, ini untuk yang ujung ini aku tempelin seperti ini. Oke, dan tarik ke bawah pada pertengahan sekali ya. Itu kita buat sudut seperti ini. Nah, kelihatan kan ya. Ini lakukan hal yang sama untuk setiap sisi supaya lebih bagus. Selesai pemasangan list, selanjutnya pemasangan kain vinylnya lagi di bagian pemegang keranjang airnya. Ini penting banget ya. Nah, sebelum itu aku ukur dulu lebar kainnya. Untuk panjangnya kalian bebas, tergantung dari kain yang kalian punya. Tapi kalau aku ini, aku menggunakan kain yang ada ya, jadi itu udah kayak yang sisa gitu. Jadi ini bakalan nanti kita sambung-sambung. Oke, seperti ini ya. Penempelnya dari sebelah dalamnya dulu supaya kelihatan rapi. Dililit-lilit seperti ini ya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, boleh kalian sambil tarik juga. Nah, dililit seperti ini. Sambil dilem sedikit demi sedikit supaya agak mudah lepas. Nah, lanjut untuk penyambungan. Jadi nyambungnya tuh gak susah dan gak ngebuat jelek si pemegangnya ini. So, kalian jangan khawatir, lilit-lilit aja seperti ini. Setelah selesai, lanjut ke membuat bunga. Jadi di sini aku membuat kelopaknya, kelopak pertamanya ya. Ini aku buat kelopak dengan warna Fanta. Jadi aku buatnya sebanyak 5 sampai 6 kelopak, dan 5 untuk kelopak keduanya
aku pakai warna pink muda. Terus daunnya di sini aku pakai 2 daun dengan pemotongan pinggir yang seperti monstera gitu. Nah, cara mengguntingnya mudah banget. Kalian tinggal nyerong aja seperti ini. Tek aja. Oke. Kelihatan mudah kan? Oh iya, untuk kelopak dan daunnya di sini aku pakai kira-kira aja, tapi kalau misalnya kalian pengen aku pakai, aku buatin polanya, terus kalian komen di bawah, di kolom komentar ya. Aku tungguin. Untuk benang sarinya di sini aku pakai 3-3, 3 muda dan 3 warna gelapnya. Seperti ini. Oke. Lanjut pengeleman. Di sini seperti ini aja sih aku ngelemnya, enggak terlalu kuat-kuat banget gitu ya. Tapi dijamin ini enggak mudah lepas kan? Untuk membuat bunganya ini kalian bisa stay ngelihat videonya aja, karena di sini lebih detail. Aku bakalan off ngobrol dulu ya. Setelah kelopak selesai, kita lanjutlah untuk pemasangan ini, si benang sari. Nah, jadi lanjut kita tata dulu atau atur dulu posisi daun untuk supaya bisa berada di tengah-tengah pemegang keranjang airnya ini. Oke, setelah posisinya sudah baik, sudah pas, kita bisa langsung lem aja. Nah, begitu juga dengan bunganya, bisa langsung kita kasih lem. Please jangan terlalu banyak untuk pengeleman si bunganya ini, karena takut lemnya kelihatan kalau kalian kalau kalian tidak menekannya dengan baik. Nah, ini supaya bagus itu ditekan ya. Kalau aku seperti ini biasanya. Nah, jadi setelah itu lanjut untuk pengeleman pita. Aku pakai pita yang warnanya senada dengan kain yang aku lilit-lilitin ini. Tuh, untuk dua sisinya kita pasang pita. Karena aku ngerasa biasa aja dan kurang aktif, jadi aku tambahin pita kotak-kotak warna pink sama seperti kelopak bunga pertama. Jadi kayak yang senada gitu, tetap bagus dan kelihatan hidup. Nah, gini. Oke, ready. Selesai ya. Bagus kan? Oke, setelah itu kita susun-susunlah. Kita rangkai kembali si keranjang air yang udah kita copot-copotin tadi. Dan jangan lupa buat kalian subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian video ini. Please bantu support aku supaya aku bisa monetisasi nanti ya. Oke, jangan lupa subscribe. Ta-da! Finally!